Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Safiullah. Assalamualaikum ya Hujjatullah. Assalamu ala manittabal huda. Assalamualaikum ayyuhal mu'minuna jami'a wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, munawwiril absaril arifin, mu'tarifati wal yakin, wajadiril asaril hakiki, ar-rahmanir rahimil azizil hakimil aliyil azim, maliki yaumiddin, kahiratil jabbaril mu'tarifin, wa bi Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mu'tarifin anil qiyamis sa'ilin wal qa'imin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga pada sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan strategi menghadapi wabah, menghadapi taun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan strategi dengan bersabda, "Idza sami'tum yakni at-taun bi ardin fala taqdamu alaihi." Wa iza waqabi ardin wa antum biha pala tahruju piraram minhu. Jika kalian mendengarkan wabah atau taun melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya, dan jika kalian berada di daerah itu, jangan kalian keluar untuk lari darinya. Dalam hal ini, sebagaimana yang kita sering dengar, bahwa akhir-akhir ini terkenal dengan wabah yang melanda seluruh dunia yang bernama Corona. Dan apa yang sudah diarahkan oleh para ulama, para umara yang berkaitan dengan strategi yang diajarkan kepada kita untuk stay home dan tidak banyak untuk pergi kemana-mana kecuali dalam hal yang berkaitan dengan keperluan yang sangat mendadak. Jelas dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Pala taqdamu alaihi." Maka jika kalian mendengar wabah yang melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Wa iza waqa'abi ardin, dan jika kalian berada di daerah itu, wa antum biha pala tahruju piraram minhu, maka jangan kalian keluar untuk lari darinya. Oleh sebab itulah maka lebih jelas Siti Aisyah permaisuri beliau, permaisuri daripada baginda Nabi, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda Nabi, "An Aisyah sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'un?" Siti Aisyah bertanya kepada baginda Nabi yang berkaitan dengan wabah atau ta'un. Fa'ahbaraha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan,
annahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu ala may yasha. Ta'un atau wabah merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Kemudian bagi orang yang mukmin, wabah atau ta'un itu dijadikan sebagai rahmat. Untuk diketahui bahwa ta'un ini atau wabah ini adalah pembengkakan yang sangat parah yang dapat menyebabkan kematian. Palaisa min abdin yaqa'ut ta'un, maka tidaklah seorang hamba yang dilanda oleh wabah atau ta'un. Bayam kusupi baladihi sobiran, lalu dia menetap di kampungnya untuk tidak pergi-pergi kemana-mana dengan penuh kesabaran. Ya lamu annahu layusibahu illa ma kataballahu lahu. Lalu dia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Illa kana lahu mislu ajri syahid tahrid. Dan baginya pahala bagi orang yang sebagaimana orang yang mati syahid. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang sering dijelaskan oleh para ulama, para ustaz, para tuan guru, para kiai dan para habaib, bahwa tiadalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Dalam hal ini pun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla lam yanzilu da'an illa wa qad anzala ma'ahu dawa'an. Tiadalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Dan sebagaimana yang kami bacakan di awal tadi, bahwa di dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan kita yang sekarang, jika kita mendengar di suatu wilayah, di suatu desa, di suatu camat, di kabupaten, dan di provinsi ditimpa oleh suatu wabah atau yang dikenal dengan ta'un, maka janganlah kita memasukinya wilayah itu. Demikian pula jika kita mendengar suatu informasi bahwa di suatu tempat, di tempat kita ini terjadi suatu wabah yang melanda masyarakat, maka jangan pula kita beranjak dari tempat kita itu. Hal ini pun juga disampaikan oleh baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, iza sami'tum bita'u nabi ardin, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, wilayah mana saja, pala tadhuluha, maka jangan kalian memasukinya. Wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha pala tahruju minha, tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Ini pun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Oleh sebab itulah, maka di samping kita berikhtiar, berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita dengan bersih, memperbaiki, berikhtiar, berusaha supaya kita tidak terkena dengan wabah dan ta'un, kita juga jangan lupa untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering dibaca oleh orang-orang tua kita dahulu, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ya latifun lam tazal ultub bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultub bina wal muslimin tahassantu bizil izzati wal jabarut wa tasamta bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut allahumma srif anna hazal waba wa kina sarra rada wa najjina minat ta'ni
wattaun wal bala bilut pikaya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.